Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Susatyo, memberikan pembekalan dalam rapat kerja nasional. Perhelatan tersebut diselenggarakan pada Selasa 7 November 2023 di Grand Ballroom Minhaj Rosidin Pondok Gede, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan pentingnya keberadaan utusan golongan. Menurutnya, utusan golongan merupakan perwakilan masyarakat Indonesia yang menjadi anggota MPR. Hal tersebut dinilai penting untuk mengurangi hegemoni partai politik dan pemegang kekuasaan yang diisi oleh segelintir orang yang bermodal besar. Ia berharap sistem demokrasi di Indonesia dapat dikaji kembali. Hal tersebut bertujuan untuk mengakomodasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta turut berpartisipasi dalam mengabdi pada negeri lewat kursi legislatif.